Halo Sobat Septa TV, kita akan membahas manfaat rumput Israel atau asistasia. Rumput Israel banyak tumbuh di lantai hutan dan tepi jalan. Selain tumbuh tegak, rumput ini juga terkadang ditemukan merayap di tanah atau memanjat. Mahkota bunganya berjumlah 5. Ada yang berwarna putih dengan corak ungu, dan ada juga yang warna ungu. Nah, warna ungu merupakan bentuk adaptasi untuk menarik perhatian serangga, sebab serangga memiliki persepsi warna berbeda dari manusia. Di sisi lain, daun asistasia atau daun Israel juga sangat disukai oleh beberapa jenis ulat. Sama seperti dengan rumput-rumput pada umumnya, rumput Israel cepat tumbuh dan menghabiskan lahan. Tapi rumput Israel memiliki manfaat lain selain sebagai makanan kambing atau lembu. Masyarakat lokal Nyindu, Kongo memanfaatkan tumbuhan ini dengan bidan bilosa atau betul untuk meredakan sakit kepala. Penelitian biokimia terbaru pada tahun 2013 lalu di Afrika Selatan menyatakan bahwa ekstrak daun asistasia berpotensi mengurangi tekanan darah, memperlambat detak jantung, serta mencegah hipertensi spontan. Sebenarnya rumput Israel tidak ada hubungan apapun dengan negara Israel, dan juga bukan tumbuhan endemik di sana. Tumbuhan ini justru ditemukan di wilayah Afrika dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Nah, baiklah Sobat Septa TV, itulah manfaat dari rumput Israel. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa, buat yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Septa TV. Tinggalkan komen jika ada pertanyaan. Jangan lupa like, silahkan share ke sosial media Sobat jika dirasa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis.